Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian mati kecuali matimu di dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, ya, berhubung rahasia belok keberatan, tidak mau, ya, tidak sanggup menggenapi tantangan saya, ya, karena saya paham betul beliau tentu telah melihat siapa saya sebenarnya, dan saya paham betul bahwa rahasia belok tidak dapat membaca Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak mengerti bahasa Yunani. Oleh karenanya saya maklumi apabila yang bersangkutan tidak sanggup menanggapi tantangan debat dari saya. Oleh karenanya saya sampaikan tantangan debat untuk yang lainnya, ya. Dalam hal ini ada teman-teman kaum muslimin yang merekomendasikan untuk menantang debat Louis Prasetyo. Kiranya yang bersangkutan, ya, melihat, mendengar tantangan ini, atau teman-temannya, atau siapapun yang bisa menghubungkan tantangan ini, ya, maka sampaikan kepada yang bersangkutan, ya. Karena sebenarnya, ya, kita itu sama, ya. Ajaran Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Abraham, Moses, Yesus Hamasiah, itu adalah sama, yaitu ajaran Tauhid, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29 ketika Yesus Hamasiah mengutip, ya, ulangan pasal 6 ayat 4, ya, dengan mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad, atau versi lain mengatakan Shema Yisrael Yahweh Elohim Yahweh Echad. Dalam posisi dan kondisi ini Yeshua Hamasiah mengajarkan, sedang bersoal jawab dengan orang Saduki, ya, baik orang Saduki maupun Yesus, sama-sama kita di situ. Karena kita adalah subjek jamak, ya. Yesus kita, orang Saduki kita, ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah nabi terakhir, sang Perikletos, sang Perikletos yang melestarikan, yang mengabadikan ajaran tauhid ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahulul jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir, ya, hayatnya berkeyakinan bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia dahulul jannah, masuk ke surga. Tantangan ini saya sampaikan agar kita saling memahami ajaran satu dengan yang lainnya, ya. Tantangan ini saya ajukan untuk membangun toleransi di antara kita, membangun persatuan dengan berbagi informasi, ya, mengenai konsep doktrin dari kedua agama.
ya. Ingat, saya tidak bermaksud meremehkan siapapun, karena ya kesombongan itu adalah sifat iblis, ya. Kesombongan itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh Lucifer, Beelzebul atau iblis laknatullah alaih, ya. Karena iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-kibru, ya, kesombongan itu adalah batarul haqqi, ya, menolak kebenaran, wagongtun nas, dan meremehkan manusia. Dan kesombongan yang terbesar saat ini adalah menolak Al-Qur'an sebagai sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang bersangkutan tidak seperti Gracia Avello yang hanya petang-tang petengteng, padahal tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak mengerti bahasa Yunani, tidak mengerti bahasa Arab, tidak bisa baca Al-Qur'an. Kiranya Luis Prasetyo bisa, ya, menanggapi ini. Saya banyak request dari para netizen. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.